Anda mungkin pernah dengar, tua itu pasti dan dewasa itu adalah pilihan. Nah, begitu halnya dengan Toyota Avanza. Avanza hadir di Indonesia pada tahun 2003, itu mengeluarkan dua tipe, yaitu tipe E dan tipe G di 1300cc. Pada Juli 2006, Avanza kemudian mengeluarkan tipe 1500cc atau biasa kita sebut dengan tipe S. Di tahun itu juga Avanza mengalami improvement pada mesin, yaitu menggunakan mesin VVT-i. Pada tahun 2011, keluarlah Avanza generasi kedua yang melengkapi permintaan masyarakat yang lebih dinamis dan lebih elegan di Toyota Veloz. Kemudian diluncurkanlah pada tahun 2012. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai keamanan berkendara, akhirnya pada tahun 2013, Avanza mengeluarkan dual airbag. Di tahun 2014, yaitu mengeluarkan tipe yang Avanza Luxury. Pada tahun 2015, yaitu all new Avanza. Walaupun perjalanannya Avanza sudah 15 tahun, Avanza itu tidak menua, tapi semakin dewasa.